pagi ini kita akan masuk fase yang pertama. Yang di sini ayat yang pertama dikatakan apa yang telah ada sejak semula dan kami dengarkan dan yang kami lihat dengan mata kami dan telah kami saksikan, kami telah raba dengan tangan dengan firman Tuhan, itulah yang tulis kepadamu. Nah, ini ialah ayat yang pertama kalau kita melihat dalam Yohanes fase yang pertama ini. Untuk Yohanes di sini mau membuktikan apa itu yang benar, mau menjelaskan, mau membuktikan dan juga mendorong kepada jemaat yang ada pada masa itu apa yang benar, sebab apa yang benar hari ini sangat susah untuk kadang-kadang sangat susah untuk dikenali apa yang benar, apa yang palsu. Hari ini ada terlalu banyak info, terlalu banyak teknologi yang mengkaburkan bagaimana kita dapat mengenal apa yang benar, apa yang dia benar. Jadi hari ini dalam satu dunia yang penuh dengan teknologi, gadget, dan semua ini, application semua ini akan dan memberi telah mengkaburkan apa yang benar dan apa yang palsu. Saya nak bagi satu contoh lah, bagi mereka yang dalam zaman yang masih muda-muda. Okay. Pernah ada guna TikTok mah kan? Ada akaun TikTok kah? Bila kamu rakam, ada berbagai dalam handphone. Bila kamu ambil gambar, ada letak tu filter kah gambar kamu? Ada juga kan? Jadi bila kamu ambil gambar, ambil video kan, bila kamu tengok, ada satu garis sini beberapa garis ini, iya, dia enak. Okay, kasih filter sikit. Terus tekan filter, lari sudah itu garis. Okay, mungkin ada satu titik-titik sini, ada sini titik sikit. Letak filter, terus halus sudah semua. Okay, jadi pada hari ini, banyak muda-mudi yang mereka lihat gambar ini dalam handphone, bukan dalam cermin. Gambar ini ialah gambar sebenar mereka. Mereka menggunakan teknologi terlalu banyak. Mereka terjerumus dalam filter-filter ini sehingga mereka ada satu persepsi di mana gambar filter ini dalam handphone ialah gambar mereka yang sebenar. Saya tidak tahu terjadi hari ini atau tidaklah di kalangan yang kami ada di sini. Mungkin hati kamu ada fikir, itu benar, how good it is, berapa baiknya kalau gambar ini benar. Okay. Tapi hari ini bukan saja di sini, dan saya percaya dan saya yakin di mana-mana satu tempat, disebabkan teknologi ini mudah-mudi setelah dipengaruhi ataupun terjerumus sehingga mereka mengkaburkan apa yang benar dan apa yang palsu. Jadi dan mereka memberi nama mereka sendiri, bukan lagi Nixon, dan mereka menghiaskan diri mereka dan pakai mentor apa-apa saja dan mula mengenali mereka sendiri ataupun memperkenalkan mereka sendiri dengan orang nama yang lain. Itu ialah satu perkara yang sangat dangerous yang kita harus perhatikan, terutamanya pada zaman ini. Kalau kita melihat zaman ini dengan zaman Tuhan Yesus, pada satu Yohanes ini juga berlaku lebih kurang perkara yang sama. Mereka tak ada handphone lagi, mereka tak ada TikTok, mereka tak ada Snapchat ke semua ini. Tapi mereka juga dalam satu situasi di mana keadaan reality dan keadaan yang dalam ingatan ataupun penerjemahan mereka telah mengkaburkan apa yang benar
apa yang palsu. Jadi bila Yohanes menulis surat ini, dia tujukan surat ini kepada gereja. Dan gereja ini dia mau membetulkan atau mengajar satu ajaran untuk mengenal apa yang benar dan apa yang tidak benar. Sebab pada masa itu ajarannya ialah mereka cuba mengkaburkan ataupun mengconfuse itu apa sudah. Mengelirukan ajaran. Jadi mereka ada satu ajaran dipanggil Gnostik lah, Gnostik. Di mana mereka katakan apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh rasa, semua itu ialah perkara yang dia baik, evil, jahat. Okay, apa yang dia boleh lihat, apa yang spirit dalam roh, itulah satu kesucian, itulah kebenaran. Untuk mendapatkan kebenaran ini, ia harus melalui roh yang tertentu. Dia boleh baca firman Tuhan sebab firman Tuhan ini ialah benda yang kita dapat lihat, benda yang kita dapat rasa. Jadi itu dia benar. Jadi mereka mau satu ilham yang baru. Mereka mau satu roh yang baru. Jadi apa yang roh ini dipanggil suci, dipanggil benar. Apa yang boleh dilihat semua ini benda yang jahat. Jadi itu ajaran pada masa itu dipanggil Gnostik lah. Untuk mengelirukan gereja. Sebab apa? Sebab mereka mengatakan Yesus ialah seorang manusia. Sebab dia seorang manusia, dia bertubuh. Jadi dia seorang yang jahat. Jahat berdosa lah. Dia suci. Jadi tidak boleh percaya Yesus. Hanya boleh percaya kepada ilham, kepada roh. Jadi mereka cuba mengelirukan ajaran pada masa itu. Jadi setiap era ada masalahnya, ada ajaran-ajaran tertentu untuk mengelirukan iman dan kepercayaan yang alkitabiah. Jadi sebabnya 1 Yohanes ditulis untuk memastikan iman yang kami ada, yang kami percaya itu ialah iman yang benar. Okay. Jadi Yohanes katakan Yesus dia di sini katakan Yesus itu benar. Ia mempunyai satu kehidupan yang benar. Jadi hari ini kita harus mengenal kami ada mempunyai satu hidup yang benar. Yesus itu nyata. Yesus itu benar. Dengan itu kita akan memperoleh satu kehidupan yang benar. Okay, jadi 3 perkara yang di sini dalam fase yang pertama ini hanya 4 ayat lah. Yang pertama di sini katakan dia nyata dan dia mempunyai satu kehidupan yang nyata. Dia bukan semata-mata Tuhan sahaja. Dia bukan semata-mata Tuhan ataupun di langit sahaja ataupun dalam roh sahaja. Tidak. Tapi dia benar. Kehidupan dia benar. Dan di sini katakan, saya baca lagi ayat yang pertama di sini. Apa yang telah ada sejak semula. Kalau kita perhatikan dengan ayat Yohanes, ayat pasal 1, ialah pada mulanya, in the beginning, sudah ada kehidupan. Sudah ada Tuhan, sudah ada Yesus. Jadi Yohanes ini, dia memberi satu ketetapan, ataupun satu meneguhkan iman yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan kami dengan firman hidup ini. Firman hidup ini ialah Yesus lah. Okay, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Tuhan telah memberi kita satu ketetapan, memberi kami satu kepastian bahwa ia benar. Jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, bukan hanya melalui Tuhan Yesus saja. Roma sebelum ini, Roma ayat 1-20 ini, Tuhan telah menyatakan kehidupan ini ataupun dirinya melalui ciptaannya. Saya sudah khotbahkan ini
banyak kali saudara. Kalau kita melihat gunung, kita melihat pokok, kita melihat sungai, kita melihat semua alam sebelah jad ini. Kalau kita tiap dapat percaya, ada satu Tuhan yang menciptakan semua ini. Jadi bagaimana ini akan terjadi? Bagaimana semua bahan-bahan organisma ini, organisme ini dapat kerja bersama semua sel yang bekerja dengan akan berkan ya the whole universe atau the semua sistem dalam dunia ini. Kalau dia ada satu ciptaan, bagaimana ini boleh terjadi? Jadi itu sebabnya dalam firman Tuhan kata dalam Roma 1:20 ini dia katakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dalam fikiran dan kayarnya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdali. Jadi bila kita melihat alam semula jadi, kita tiada alasan lagi bahwa Tuhan yang menciptakan ini, Tuhan Allah yang menciptakan ini. Jadi Tuhan telah nyatakan dirinya melalui ciptaan, bukan saja ciptaan, ada zaman Yesus. Tuhan telah nyatakan hidupnya. Tuhan sendiri nyatakannya melalui anaknya. Yaitu melalui Tuhan Yesus. Seperti yang telah Yohanes katakan, mereka telah rasa, mereka telah mengenal, mereka hidup bersama dengan Yesus. Jadi, jangan-jangan dia percaya. Okay. Dan ketiga di sini, Tuhan menyatakan dirinya melalui firman Tuhan pada zaman ini. Walaupun kita tidak dapat melihat Yesus lagi secara fisikal. Kita tidak dapat melihat Tuhan secara fisikal. Tapi kita ada firman Tuhan yang memberi kita keyakinan. Melalui firman Tuhan. Dan siapa firman Tuhan? Firman Tuhan itu ialah Yesus juga. Jadi hari ini kita mempunyai satu kehidupan Tuhan telah nyatakan dirinya. Dan bahwa kehidupan ini ialah benar. Kita mempunyai satu kehidupan yang benar. Yang selain daripada kehidupan duniawi. Kita mempunyai satu kehidupan dalam Tuhan. Dalam Tuhan Allah kami. Percaya. Dan Tuhan kehidupan ini bukan hanya secara teoretikal saja. Bukan hanya memberi ajaran bahwa kamu ada satu kehidupan. Tuhan telah sediakan kehidupan ini. Tapi kehidupan ini telah dialami. Sudah dialami. Melalui murid-muridnya juga telah mengalami kehidupan yang baru ini. Bila murid-muridnya, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, mereka diberi kehidupan yang baru. Dan kehidupan baru ini yang telah pernah dirasai. Jadi sebabnya kalau kita melihat yang kedua. Yang kedua di sini, hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Dan yang bersama, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Murid-murid Yesus mengalami dan menjalani kehidupan bersama dengan Yesus. Mereka melihat dia. Pernah melihat dia, pernah mendengar, belajar, dan pernah menyentuh dia. Itulah satu kepastian yang kami ada. Ini bukan hanya satu cerita dongeng, bukan satu cerita yang dicipta. Tapi pernah seorang yang bernama Yesus pernah hidup dalam dunia. Jadi apa kepercayaan kamu? Apa yang benar, apa yang palsu? Baru-baru ini saya ada saya kena belajar balik sekolah, okay. Dan diperkenalkan beberapa teori, beberapa pemahaman seseorang manusia. Ada satu teori yang dipanggil presentism. Presentism bermaksudnya sekarang lah, present sekarang, saya hadir sekarang.
Dan melalui teori ini, ada orang yang percaya, ada orang yang percaya bahwa hanya yang hadir itu benar. Apa yang hadir hari ini, present hari ini, itu yang benar. Apa yang telah berlaku sebelum ini, atau apa yang akan berlaku itu, mereka tak kisah. Mereka anggap semua ini dia benar. Jadi ya, saya tahu ada orang, ada antara kami ialah orang presentism atau tidak. Okay. Kamu percaya ada antara kami hanya percaya hari ini saja. Apa yang hadir, itu yang benar. Apa yang dia alami, itu dia benar. Kalau kita membuat pemikiran sebegini, memang wujud pada orang lain. Mungkin bukan dalam kalangan kami lah. Jadi ini akan menjadi satu masalah kan? Masalah itu sangat penting ataupun sangat bahaya. Sebab pagi ini, kalau kamu makan nasi lemak, siapa makan nasi lemak? Ada pagi ini, belum lagi sarapan. Kalaulah pagi ini kalau minum kopi sudah. Kalau kamu mempunyai pemikiran sebegini, presentism kan, bermaksud pagi ini, apa kopi yang kamu minum? Kamu dia lagi percaya kepada yang kamu pernah minum ini kopi, Pak. Jadi kita dia boleh dipengaruhi apa yang hanya kita lihat itu benar. Sebab hidup bukan hanya saat ini. Hidup juga sebelum ini dan kita mempunyai pengharapan yang seterusnya. Itu yang kolong yang kedua lah. Dipanggil eternalism. Eternalism yang percaya kepada yang sebelum. Dan juga ada pengharapan kepada masa depan. Dan sebab semua yang telah berlaku, walaupun sudah berlalu, masih benar. Terutama bagi kami yang percaya dan firman Tuhan, kita ada pengharapan. Walaupun belum lagi terjadi, kita ada pengharapan. Ini firman Tuhan akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi, murid-murid telah mengalami hidup ini. Itu pengalaman yang benar. Apa murid-murid Yesus yang mengalami atau yang dibagi tahu melalui firman Tuhan ini adalah benar. Dan kami boleh percaya. Ada hidup dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita boleh memperoleh hidup ini juga. Jadi cabarannya ialah kepada kami, janganlah kita hanya fikirkan hidup untuk kerja. Janganlah hanya hidup untuk kerja rumah. Janganlah hanya hidup untuk semata-mata uang. Itu sangat penting lah, reality sangat penting. Bukan saya suruh kami dia perlu kerja sudah. Tidak, kita harus rajin, itu juga ajaran Tuhan. Tapi kita harus mengenal bahwa ada satu hidup lagi. Hidup kami, hidup ini ialah hidup untuk Tuhan Yesus. Hidup satu untuk pengharapan yang telah diajar oleh Tuhan Yesus, Tuhan kami. Kami ada satu hidup. Dan ini adalah benar. Hidup ini adalah benar yang telah dialami. Jadi cabaran, mari kita hidupkan hidup kerohanian ini yang kami ada dalam Tuhan Yesus. Bila kita percaya dalam Yesus, kami diberi kehidupan kekal. Dan kehidupan kekal ini ialah menjadi anak kepada Tuhan. Inilah hidup. Hidup yang kita harus ada hari ini. Dan juga melihat kepada lihat kepada masa yang akan datang. Supaya hidup kami akan menjadi hidup yang yang ketiga sinilah mengkongsikan hidup. Kehidupan dalam Tuhan adalah untuk berkongsi. Berkongsi ini kalau kita melihat dalam firman ini ialah persekutuan.
a life of fellowship, persekutuan. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Itu yang pertama, persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Itu yang kedua, Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi dalam hidup dalam Tuhan ini, hidup dalam kehidupan kekal ini, ialah ada satu persekutuan dalam dua arah. Persekutuan antara jemaah, antara orang yang percaya. Jadi sebabnya kita mendorong kami untuk mengikut kelompok sel, di mana kami ada satu persekutuan dalam Tuhan untuk saling mendorong antara satu sama lain, saling mendorong dalam hidup supaya kami tetap setia, didorong, diteguhkan dalam iman. That's fellowship, persekutuan. Kita harus mengenal hidup ini ialah untuk bersekutu dengan orang lain. Okay, bukan hanya untuk kami sendiri saja, bukan untuk keluarga kami saja, tapi dalam keluarga yang besar, dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, persekutuan ini ialah dengan Bapa dan anaknya, dengan Tuhan Allah kami. Jadi sekali lagi, firman ini ialah untuk mencabar kami mengenal bahwa hidup kami mempunyai satu hidup dalam Tuhan. Hidup ini dalam dunia bukan hanya semata-mata untuk kerja, untuk uang, untuk keluarga, untuk kegunaan sendiri, tapi mengenal bahwa kehidupan yang kami ada dalam Tuhan ini ialah untuk persekutuan antara satu sama lain, untuk membina iman, membina persekutuan dalam Tuhan. Itu ialah cabaran hari ini, firman Tuhan. Jadi mari kita menerima ataupun menyahut cabaran inilah, okay, untuk fokus dalam hidup kami supaya juga ada persekutuan dengan jemaah, persekutuan dengan Allah Bapa, bukan hanya duniawi saja, bukan semata-mata untuk menjalankan hidup dalam dunia saja. Kami ada satu hidup dalam Tuhan. Amen. Amen. Nah, firman Tuhan ini boleh katakan sangat pendek juga lah. Ha? Dan juga kami sudah mengenal, siapa dia mengenal? Kami sudah bertahun-tahun kami datang gereja. Siapa dia tahu Tuhan Yesus? Saya harap kita semua mengenal Tuhan Yesus. Oh, siapa? Sekurang-kurangnya siapa Tuhan Yesus? Tapi cabaran hari ini ialah supaya kami ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi cabaran kepada kami pada pagi ini. Amen. Dan bila kita ada persekutuan dalam jemaah, persekutuan dalam Tuhan, di sini katakan supaya sukacita, itu sukacita Yohanes lah, ha? Tapi dalam pemikirannya atau belum dalam kepercayaan ini, sukacita ini akan disempurnakan apabila hidup kami mempunyai Allah, mempunyai Tuhan dalam hidup. Kita harus mengenal Tuhan yang ciptakan kami. Amin. Tuhan yang memberi hidup kepada kami. Tapi manusia telah berdosa. Disebabkan manusia telah berdosa, jadi kami ada satu kekosongan dalam setiap manusia. Satu kekosongan di mana ada satu keinginan untuk kesempurnaan, tapi dia dapat tercapai. Jadi ada banyak orang yang mencari jawaban lah, mencari jalan, mencari alasan, cari duit, cari uang, cari kerja, cari semua dalam dunia,
untuk coba pergi melancong, pergi tempat semua ini untuk mengisi kekosongan ini. Ada yang fikirkan kebahagiaan dapat mengisi kekosongan ini. Kewangan dapat mengisi kekosongan ini. Keluarga dapat mengisi kekosongan ini. Tapi kita terlalu lupa bahwa Tuhan yang ciptakan kami. Kami ialah anak Tuhan. Kami telah lupa kalau Tuhan telah ciptakan kami. Siapa yang dapat memenuhi kami? Hanya Tuhan Dia sendiri. Jadi sebabnya kita ada keinginan dalam kerohanian kami. Kita harus mencari Tuhan. Dan saya harap, dan saya mau percaya semua yang kami di sini, kita mencari Tuhan Allah yang benar. Tuhan Yesus kami yang benar. Dengan itu, persekutuan ini akan menjadi sempurna. Dan bila ini menjadi sempurna, sukacita dalam hidup seseorang akan terjadi. Ada satu kesaksian. Ini ialah kesaksian ini bukan dari saya lah. Saya juga dengar kesaksian ini, pernah juga jumpa, lihat dia lah, hati yang mengenal. Sebab orang ini ialah panggil apa? Gangster. Di Hong Kong lah, di Hong Kong sudah pada tahun 70-an, 60-an. Masa itu gangsterism itu sangat kuat. Dia kepala salah satu geng. Okay. Dan ada satu, sebab setiap malam dia dapat tidur sebab dia bos pak, dia bos, okay, dan dia risau, dia takut akan apa? Takut akan segala-segalanya lah, takut semua konco mengkhianati dia lah, atau ditauke atau bos yang orang lain cuba membunuh dia lah. Tiap-tiap malam dia dapat tidur, okay. Jadi ada satu malam dia tinggal di hotel pak. Di hotel dia ada satu Alkitab lah, itu dari ada satu Gideon Bible lah. Jadi dia ambil tu Alkitab dan dia katakan, Tuhan saya tidak percaya kamu. Kalau kamu mau saya percaya kamu, bagi saya satu tidur malam ini, bagi saya satu tidur sehingga sampai pagi. Bila dia doakan ini, terus dia tidur enak sampai pagi. Hari itu, malam itu juga, dia menerima satu kedamaian dalam hidup dia. Itulah yang kesempurnaan. Bila kita ada Tuhan Yesus, hidup akan menjadi sempurna. Keinginan kami akan dipenuhi. Jadi saya harap pada pagi ini, cabaran ialah kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Cabaran yang lebih lagi, supaya kita mengenal kita ada satu hidup, dan hidup ini harus dikongsi. Harus ada satu persekutuan antara jemaah, antara jemaah-jemaah kami yang sini. Amen. Amen. Jadi, saya ingin mendorong kepada kami, biarlah kita terus percaya, biar terus didorong dalam setiap pekerjaan kami ada, mari kita hidup dalam satu persekutuan. Fellowship within one another. Mendorong antara satu sama lain supaya iman kami juga akan dikuatkan. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, kami bersyukur. Sebab Tuhan, kamu telah kurniakan anakmu kepada kami. Kamu telah kurniakan
Roh Kudus-Mu kepada kami. Tuhan, Kamu kena kurniakan kasih karunia-Mu kepada kami. Jadi pagi ini, bila kita dapat merasai menerima kasih karunia ini, untuk mengenal bahwa Tuhan, Kamu berserta dengan kami. Dan kami percaya bahwa inilah satu hidup, kami punya satu kehidupan yang baru dalam Tuhan. Dan dalam kehidupan yang baru ini, biarlah kita punya satu keinginan untuk bersekutu. Bersekutu dengan jemaat, bersekutu dengan Tuhan, supaya hidup ini bukan tidak akan menjadi sia-sia. Kami yang percaya dalam iman, percaya dalam Tuhan Yesus, kami mau percaya hidup ini penuh dengan makna, penuh dengan purpose, satu tujuan dalam Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu respon ini sebagai respon kepada firman Tuhan. Hidupku nyata di dalam hidupku, sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahanmu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi sama-sama nyanyi. Kasih-Mu tiada bertepi, hatimu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu.
kemurahan-Mu, karya penyelamatan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Anugerah terbesar, Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Cita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita syurga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa.